warahmatullahi wabarakatuh. Mas sore ini aku sudah ada di
kolam ya. Kalau misalnya lagi punya anak-anak, bawa sama aja, bawa anak-anak kecil bisa main-main di kolam. Ada photo booth-nya juga di sana. Jadi kalau kita misalnya mau photo booth, banyak sekali teman-teman. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Iya, ada apa di Taman Sabin? Ya, buat refreshing. Keunikan dari Taman Sabin apa ya, Mas? Ya, tempatnya unik. Bisa buat nyantai waktu sore. Ya, terima kasih. Kau. Iya. Murah ya. Berkunjungnya sama keluarga atau sama kawan-kawan? Keluarga, teman, sama rombongan. Iya, rombongan ya. Dari mana, Mas? Ambarawa. Wow, Ambarawa aja juga ya. Mbaknya sekarang gimana, Mbak? Kenapa kok jalan-jalan ke Taman Sabin? Mbaknya malu. Diwakili sama Masnya ya. Kasih ya, Mas. Kasih, Mas. Kita bisa untuk foto-foto. Bisa-bisa. Kita foto ya. Yang paran belakangnya sawah-sawah, bisa bukan lukisan-lukisan. Ya, belakangnya lukisan, ada bambu-bambu lukisannya. Foto dulu, foto. Foto-foto, ya. Di depannya ada kembang-kembangnya. Ada taman-tamannya, di sini bisa foto-foto juga. Jualan itu jualan jualan kantin ya, tapi sekarang karena musim pandemi jadi kantinnya tutup, tidak boleh pakai sementara ya. Di belakangnya sawah, di depannya kantin ya, dikelilingi. Nah, itu juga sebelah kanan juga ada pot, ada kantin. Di sebelah kanannya ada kantin juga. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Ada karaoke juga di sana. Kalau mau karaoke, bisa untuk karaoke. Kalau mau nyanyi-nyanyi lagu dangdut atau lagu pop, itu bisa untuk karaokean di sana ya. Sebelah kanan, sebelah kirinya kantin, sebelah kanannya kantin. Di tengah-tengahnya ini ada kali ya. Kemudian di samping-samping sebelah sananya lagi ada sawah-sawah yang terhampar luas. Ini Taman Sabin ini bisa direkomendasikan untuk foto-foto ataupun untuk tamasya bersama keluarga di sore-sore hari. Ada bunga-bunga juga ya di pantai, ada kolam-kolam. Ini paling banyak ikan masnya, tapi nggak seberapa banyak kan, banyak ikan masnya. Kalau tadi sedikit ikan mas, sekarang agak banyak ikan mas sama ikan nila ya. Buat ini.
ya, dari bambu. Kalau kita mau foto-foto juga bisa di sana, naik ke atas, terus apa, foto-foto ya. Tapi kalau kita ketua takut kalau anak-anak mau foto-foto bambu di sana. Ada bambu-bambu berbentuk bintang, di bawah sebelah sana ada sawah-sawah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ada daun selada. Pilih Taman Sabin untuk jalan-jalan. Aiyah, itu aja jadi ini. Ya di sini murah meriah, tempatnya bagus, iya. Kita udah bisa jalan-jalan sepuasnya ya. Iya. Berapa jam kalau? Sepuasnya pokoknya deh. Seneng nggak ya di sini ya? Iya, banget banget. Kesini sama siapa Mbak? Sama teman-teman, sama saudara. Oh, iya. Dari mana Mbak? Dari Parerejo. Oh, Pak Rejo. Terima kasih ya, Mbak. Kita jual-jualan di sini. Kalau kita mau misalnya bawa anak kecil mau belanja-belanja, ada jual-jualan warung juga, makanan ringan. Ya. Ada ciki-ciki, makanan anak-anak, ya. Jadi bisa untuk jajan-jajan, nggak usah pergi keluar-keluar lagi, tapi di sini sudah disediakan makan-makanannya. Foto satu. Kalau foto dari bawah harus kelihatan semua. Ada temanku atuku naik. Nah, teman-teman di sini juga selain untuk bermain, foto-foto juga ada sawah ya, tempat menanam cabe. Ditanam cabe-cabe, kemudian ada rampai ya. Kemudian ada cabe rawit dan cabe besar ditanam oleh petani. Nah sekarang kita mau pulang, udah keliling-keliling, ada foto-foto, sudah mengelilingi spot buat foto semuanya. Yang kita mau pulang ke sore, udah tadi jam 3, sekarang udah jam 5 kita mau pulang dulu. Kita mau pulang dulu, beres, udah selesai, kita pulang. Udah sore guys. Pulang dulu ya, dadah.